Hai, assalamualaikum. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, gue akan review. Gue akan review produk ini mulai dari gue pakainya gimana dan gimana perubahan di muka gue selama gue pakai Sleeping Max dari Song By Me ini. Di sini tipe kulit gue itu sangat cenderung sensitif dan kombinasi juga, dan dia juga ada berminyak gitu di zona T ya, terutama di zona T sini sama sini. Gue juga ada pori-pori di sekitar pipi di sini. Kalau misalkan dari jauh emang nggak kelihatan, tapi kalau dari deket itu kelihatan banget pori-porinya, apalagi kalau nggak pakai make up. Lanjut ke produknya, di sini itu namanya Yuja Niacin Brightening Sleeping Max. Sleeping Max dari Song By Me ini banyak manfaatnya di kala kamu tidur. Fungsinya apa aja dari produk ini? Yang pertama, dia itu specially untuk whitening skin. Yang kedua, jadi dia ini cepat banget ngeresapnya. Karena dia saking cepatnya meresap, jadi dia nggak bakalan nempel di bantal atau sarung bantal kalian. Dan yang ketiga, ampuh banget untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat. Kalau misalkan kalian lagi ada bekas jerawat yang susah banget ya dihilangin. Tapi selain ampuh untuk menghilangkan noda-noda, dia juga bisa mencerahkan kulit. Jadi bagi kalian yang kulitnya kusam ya, dia tuh bisa mencerahkan. Dan yang keempat, dia bisa menghilangkan flek-flek hitam. Sekaligus juga dia ada anti-aging di sini. Jadi di samping dia mencerahkan, melembabkan, dia juga sekaligus untuk menarik kulit kalian di malam hari menjadi lebih muda gitu. Dia ada kandungan dari Yuja-nya atau nama Koreanya itu Gehong Yuja Extract. Dia ada kandungan glutationnya dan arbutin juga. Dan dia juga ada spesial untuk 10 vitamin, bagus untuk kulit juga. Terus kita langsung buka aja di sini. Ini belum belum dibuka-buka dari tadi. Di sini udah ada segelnya ya. Di sini kalau kalian mau ngecek keasliannya, di sini tuh ada segelnya. Jadi kalian bisa langsung dicek aja pakai aplikasi gitu. Kita buka di sini tuh. Ya. Kita lihat teksturnya seperti apa. Dia ada yang tutup begini. Wow. Dia benar-benar teksturnya itu cair gitu ya. Jadi kalau jadi kayak agar-agernya gitu. Udah ada krimnya. Nih. Dia bentuknya kayak gel, tapi kalau misalkan udah di kulit itu udah langsung cair banget gitu loh. Warna krimnya itu kuning agak putih gitu loh. Dan krimnya tuh enak banget, dingin. Dan baunya enak banget. Baunya tuh kayak parfum jeruk gitu loh. Parfum jeruk, nyengat tapi enak di hidung. Gue suka sih wangi ini. Wanginya enak banget. Di sini tuh bentuknya tuh kayak jar gitu. Bentuknya warnanya kuning, udah pasti ya. Kuning, terus ada jeruk-jeruk gitu di sini. Nih, tuh packagingnya. Isinya ini ada 60 gram. Makainya itu sedikit-sedikit aja sih ya. Sama aja kayak kita pakai masker di malam hari, jadi nggak usah terlalu banyak. Oke, untuk harganya di sini harganya itu sekitar 180 ribuan dan sama ongkir ya 200-an lah ya. Ini tuh gue langsung beli dari Koreanya. Ini bukan endorse ya. Jadi kalau kalian pengen beli juga dan kalian pengen tahu tokonya di mana, lihat di description di bawah. Oke. Gue sama sekali nggak pakai make up ya. Gue dari awal udah ngomong. Dan di sini juga bulu mata gue udah nggak ada lagi, udah pada rontok gitu ya kan. Gue udah pakai skincare mulai dari toner, serum dan semuanya. Jadi sekarang tinggal pakai Yuja Niacinnya. By the way, ini itu harinya siang ya, cuma gue ibaratinnya kayak malam aja.
Jadi sekalian gue pakai ini ceritanya gitu untuk review ke kalian. Di sini gue ambil dikit aja. Tadi udah dibuka. Dikit aja ya dari sini atau enggak dari tutupnya ini kan juga ada nih. Sedikit-dikit aja. Di total sebelah sini dikit aja. Terus baurin. Nah. Udah diaplikasiin pokoknya seluruh wajah ya di sini. Sekalian dipijit juga. Jadi dia kan ada anti aging-nya juga. Jadi sekaligus untuk narikin kulitnya itu. Efeknya itu pertama kali gua pakai gak ada rasa perih sekalipun, gak ada rasa perih dan rasa iritasi itu gak ada. Cuma memang ya pertama kayak beruntusan gitu di sekitaran sini nih, ada beruntusan gitu sama sebelah sini. Karena gue pertama kali pakai ini atau gimana atau gue gak tahu. Cuma pertama kali memang gak ada iritasi sama sekali. Dan dia krimnya nyegerin banget dan bikin kulit kita jadi dingin. Hilang beruntusannya tuh sekitar 3 harian. Jadi gue udah pake sebelum video ini gue bikin. Gue pagi-paginya itu bikin glowing dan lembab banget. Kelihatan lebih seger juga pas bangun pagi. Dia jadi lebih cerah dan bening aja sih kalau pagi-pagi kita lihat di kaca. Apa sih gunanya Sleeping Max itu? Mencerahkan kulit di malam hari dan segar di pagi hari. Jadi bukannya pagi hari aja yang dibikin segar, tapi pas malam kita tidur, dia sekaligus untuk mencerahkan kulit. Dan ada 3 manfaat dari pemakaian Sleeping Max ini. Bagi kalian yang gak tahu atau menyepelekan untuk memakai Sleeping Max, benar-benar ngelembapin kulit, melindungi wajah dari debu atau kotoran yang menempel saat kita tidur. Dia membantu meregenerasi kulit. Jadi dia sekaligus mengganti sel-sel kulit kita yang udah mati. Nah, terakhir, tata cara pemakaian Sleeping Max yang benar itu seperti apa? Pakai produk Sleeping Max yang benar-benar sesuai dengan kulit kalian. Baca aturan di produk yang kalian beli. Jadi kalau kalian nggak tahu gimana cara pakainya, kalian lihat dulu tata cara di produknya. Ini tuh Sleeping Max ya, bukan pengganti night cream. Jadi tetap kalian pakai skincare semuanya, dari mulai bersihin wajah, pakai toner, serum dan krim malam, dan endingnya kalian pakai Sleeping Max ini. Jadi bukan untuk pengganti krim malam, jadi pakai ini aja gitu. Enggak, bukan begitu ya. Sekali lagi bukan begitu. Jam 10 itu ternyata 10 sampai jam 2 pagi itu proses regenerasi kulit sedang bekerja lebih efektif gitu di malam hari. Daripada kalian suka begadang, nah itu melewatkan proses regenerasi kulit yang sebenarnya. Nah, sekian dulu video kali ini, dan gue udah panjang lebar membahas Sleeping Max dari Yucha Niacin ini. Ya, first time untuk memakai produk ini tuh sangat, apa ya, dia mengeluarkan produk itu terlalu bagus, dan makin bagus lagi dia ngeluarin produk terbarunya terus gitu ya. Dan gue gak ngerti lagi sama Sombay ini, dia itu friendly sama kulit sensitif seperti gue. Pokoknya itu bagus banget buat kulit, gue gak ngerti lagi. Pokoknya ini masih gue pakai dan kelihatan lebih glowing ya. Glowing gak sih? Gue udah pakai selama baru 4 hari. Dan pastinya pagi-pagi kalian akan melihat kulit yang sangat-sangat lembab dan yang sangat-sangat glowing cerahnya gitu ya. Kalau kalian pakai setiap hari. Oke, sekian dulu review kali ini tentang pembahasan Sleeping Max dari Sombay Mi. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau gue update video baru. Jadi kalian gak akan ketinggalan. Semoga bermanfaat. See you guys.